Assalamualaikum, hai semua, terima kasih sudah berkunjung ke video ini. Selamat datang kembali di channel Dapur Bunda Kalila. Nah, kali ini saya akan berbagi cara membuat ayam kecap yang enak, simple, dan bumbunya cuma diiris jadi nggak perlu repot. Oke, simak bagaimana saya membuatnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, ini dia bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ayam kecapnya. Di sini sudah ada ayam yang sudah dimarinasi dengan garam dan jeruk nipis. Kemudian ada bawang bombay dan cabai yang sudah diiris, jahe dan lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian ada satu lembar daun salam, kecap manis, bawang merah, bawang putih cincang, kaldu bubuk, dan juga merica bubuk. Kemudian untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita panaskan sedikit minyak, lalu kita masukkan ayamnya. Jadi minyaknya nggak usah banyak-banyak ya, mom, sedikit aja seperti ini. Lalu kita goreng semua ayamnya di sini. Nah, setelah satu sisi ayamnya matang, kita balik. Kemudian setelah kedua sisi ayamnya berwarna coklat keemasan seperti ini, lalu angkat. Jadi tidak perlu terlalu kering ya mom, ayamnya cukup seperti ini aja, lalu kita angkat. Kemudian setelah itu kita masukkan cabai dan bawang bombay yang sudah diiris-iris tadi. Lalu ini kita masak sampai setengah layu. Nah, setelah bawang bombay dan cabenya setengah layu seperti ini, lalu kita pinggirkan seperti ini. Kemudian kita masukkan bawang putih cincang dan juga bawang merah cincang. Lalu tambahkan lengkuas dan jahe yang sudah digeprek, satu lembar daun salam. Kemudian ini kita masak sampai mengeluarkan bau harum. Nah, setelah bumbu mengeluarkan bau harum, kemudian kita tambahkan sedikit air, ini sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan kecap manis, sekitar 3-4 sendok ya mom. Lalu ini kita aduk rata. Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk dan merica bubuk. Kemudian kita aduk rata lagi. Dan terakhir kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Lalu ini kita masak lagi sampai kuahnya ini menyusut dan mengering. Sambil diaduk-aduk juga ya mom, kita masak ayamnya sampai kuahnya ini mengering dan mengental. Setelah itu kita koreksi rasa dan jika sudah enak bisa kita angkat dan matikan kompor. Oke mam, itu tadi cara membuat ayam kecap yang enak dan simple ala Bunda Kalila. Terima kasih sudah menonton. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.